Dua, kita angkat gugur atau mengundurkan diri. Bagaimana Ajal dan Kipli? Bagaimana? Ajal dan Kipli, apa yang kabarnya? Mana jauh parkirnya? Cepat, cepat. Coba kita jadi berhenti agak nih. Kami maulah kita tuh sakit hati kita tuh. Cepat dong. Iya, aku ini orang penjoki. Amun aku maulah kita tuh sakit tuh hati kita tuh. Cepat dong, cepat. Kipli dan Ajal. Kipli dan Ajal. Kipli, Ajal. Kipli, Ajal, apa tawarannya? Kita hitung sampai 10. 10. 8. 5. 4,5. Ayo cepat, cepat. Ajar Kipli. Cepat ya. Kamu jauh di belakang, jangan mustarkan. Urus saja starmu. Siap! Yeah! Nah, bagaimana dengan MH Prija? Iya, tenang saja, kami melihat posisi di pinggir. Kalau sudah rata berikan yang angkat. Nggak usah kami dikasih-kasih kode, tahu kami. Yang belakang tidak akan kami setarkan, kecuali sama rata. Oke, silakan kedua. Ya, star yang kedua seperti itu ya, di angkat asnya. Star yang kedua tolong merapat ke sini. Tapi nanti dulu. Katanya nanti arena terlalu terdepan. Sudah kelihatan perang. Siapakah tiga pembalap terdepan yang akan mengisi tiga posisi di Ramadan Fikri? Kita belum tahu. Apakah saudara Fikri Alpino dari tim Beras 441 Prestige? Fikri, Fikri dan Ramadan. Sepertinya saudara Fikri Alpino dari tim Beras 441 Prestige Pratama Group. Khusus kencang saudara Fikri. Ada yang kami. Ada saudara Ajal. Ada Hadi di posisi yang keempat. Nanti kita tunggu, kita saksikan bersama-sama. Saudara Kipli berada di posisi kelima. Kemanakah saudara Aprija? Aprija belum terlihat. Masih berada di ujung sebelah barat sana. Apa yang terjadi dengan saudara Aprija? Lima pembalap terdepan masih mempunyai peluang yang sama. Kipli sudah memutar. Kipli sudah memutar. Iya, Kipli sudah ramai yang kedua. Ramai dan di posisi kedua. Sangat jauh meninggalkan temannya, saudara Kipli. Kemudian ada saudara Ajal di posisi ketiga. Hadi di posisi keempat. Jauh sekali. Kemudian di posisi kelima ada saudara Kipli. Dan di posisi keenam ada saudara Aprija. Oh, ini calon juara. Calon juara semua. Ada Fikri satu putaran. Satu putaran. Hati-hati saudara Ajal, ada Fikri, ada Ramadhani, ada Hadi. Ayo Ramadhani satu putaran. Ada Hadi berada di posisi keempat. Satu putaran. Apa dia? Hampir saja. Oh. Ada Kipli berada di posisi kelima. Di posisi keenam ada saudara Aprija. Masih kita tunggu cukup sengit di posisi tiga dan empat. Ada saudara Hadi. Ini seperti final sudah ini. Memberikan tekanan kepada saudara Ajal yang berada di posisi kedua. Apakah saudara Ajal bisa tersisih? Masih kita tunggu. Memasuki satu setengah putaran. Oh, saudara Fikri. Sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Masih cukup kencang, saudara Fikri. Luar biasa anak satu ini. Melompat-lompat seperti kodok. Lebih pinggir. Fikri, Ramadhani, Ajal. Kemana ke saudara Hadi? Cukup kencang, saudara Fikri. Ramadhani, Ajal, Hadi. Luar biasa. Terus Hadi, jangan pakai semangat Hadi. Kamu harus bisa Hadi. Masih satu setengah putaran lagi. Baru satu setengah putaran dilibas 3-4 pembalap. Tiga putaran. Ada saudara Kipli berada di posisi kelima. Kemudian di posisi keenam ada Aprija. Merengek-rengek. Apa yang terjadi dengan saudara Kipli? Jauh sekali ramah meninggalkan teman-teman Allah. Saudara Fikri cukup kencang, sangat-sangat kencang saudara Fikri. Apakah bisa mempertahankan posisinya?
Ramadhani tidak mau mengendur gasnya lagi. Ramadhani berada di posisi kedua, Ajal berada di posisi ketiga. Memasuki dua putaran. Fikri masih berada di posisi dua putaran. Tinggal satu putaran, dua putaran. Fikri masih berada di posisi terdepan. Ada Ramadhani, ada Ajal, ada Hadi. Kita tunggu bersama-sama. Terus Hadi, terus. Jangan patah semangat. Apakah saudara Hadi bisa mengambil alih posisi Ajal di posisi ketiga? Masih kita tunggu, ada satu putaran lagi. Satu putaran lagi yang harus dituntaskan. Empat pembalap yang masih tersisa. Satu pembalap saudara Kipli. Fikri meninggalkan kelihatan dari sini. Sangat-sangat kencang saudara Fikri Alpino dari tim beras 441 Presti Pratama Group berada di posisi terdepan. Kipli masih berusaha memperjuangkan posisi di posisi kelima. Masih kita tunggu, masih ada setengah putaran lagi untuk menuntaskan race pertama di babak semifinal di kelas 6 dan 7 TK Underband pada sore hari ini. Siapakah tiga pembalap yang akan berhasil mengisi tiga slot di babak grand final? Masih kita tunggu, masih ada setengah putaran lagi. Apa yang terjadi di sana kita belum tahu. Belum kelihatan. Belum terlihat. Fikri ini mengambil terlalu di pinggir, betul enggak? Hati-hati saudara Fikri. Saudara Fikri juga di depan jauh. Masih saudara Fikri berada di posisi terdepan. Masih bertahan posisinya sama Rama. Satu dia Rama. Ini berada di posisi kedua. Ajal yang ketiga. Ajal ketiga. Saudara Rama masih Ajal. Ini putaran terakhir ya, ini putaran terakhir. Putaran terakhir, putaran terakhir. Oke, bersiap-siap untuk race selanjutnya merapat ke gerbang kapanitia. Dan siapkan bendera, bersiap-siap. Belum? Ya, belum. Oh, sangat jauh dia memutar, luar biasa. Luar biasa, saudara Fikri, saudara Ramadhani, Ajal, dan saudara Hadi. Empat perahu masih berjuang untuk mengisi tiga slot yang tersisa di babak grand final. Saudara Fikri masih memimpin di posisi terdepan. Kemudian disusul saudara Ramadhani dan Ajal di posisi 2 dan 3. Kita kibarkan bendera tanda berakhirnya race pertama di babak semifinal di kelas 6 dan 7 di Underbond. Saudara Fikri masih memimpin di posisi pertama. Kemudian disusul saudara Ajal di posisi kedua. Dan di posisi ketiga ada saudara Ramadhani. Tiga pembalap sudah kita pastikan untuk maju ke babak grand final. Oke, silakan dicatat tonton panitia babak grand final. Oke, kita beri tepuk tangan tiga peserta yang berhasil melaju ke babak grand final di posisi.